Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syahdu lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati pengurusi Surah Jumadah Tuan Haji Alias, Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Syiah, Ahli-ahli Jatah Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, lebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat sekali lagi seterusnya ya, bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian kita. Yang hidup pun kita nak tahu dan selepas kita hidup, yang mati pun kita nak tahu. Apa yang akan kita jumpa dan temui selepas kita meninggalkan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita masuk pada soalan yang ke-19 dalam kitab ini, iaitu Wajahat Sakratul Maut, nama kitab ni. Dan bila Sakratul Maut tu datang, datang tu maknanya kita sudah pun berada 70% di alam yang satu lagi lah, di alam kematian. Tinggal 30% lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang ke-19, bolehkah kita menyembahyangkan orang yang mati kerana dijatuhi hukuman hudud, iaitu dijatuhi hukum hudud, hukum yang melakukan dosa besar lah. Contohnya, seorang lelaki Muslim melakukan dosa seperti berzina, padahal dia telah berkahwin, lalu dia dijatuhi hukuman hudud dengan direjam sehinggalah mati. Orang lelaki yang berzina akan dihukum rejam sampai mati. Dia melakukan zina dan dia sudah berkahwin. Atau orang lelaki yang membunuh orang lain. Apa hukumnya kita menyembahyangkan orang lelaki yang berdosa besar dan telah pun dihukum rejam sampai mati? Yang kedua, orang lelaki yang bunuh orang lain. Apa hukumnya kita menyembahyangkannya? Kemudian dijatuhi hukuman kisah semuanya hukum matilah. Dia dah bunuh orang lain, maka mati, dihukum dengan matilah. Bolehkah kita menyembahyangkannya atau tidak? Dua perkara yang kita nak faham di sini. Boleh tak kita sembahyangkan orang yang mati kerana melakukan dosa besar kemudian dihukum rejam sampai mati? Dosa besar. Kalau ikut mazhab Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya ini, maka dia tidak lagi dikira sebagai orang Islam dah. Dia tak beriman dah. Itu kalau mazhab Mu'tazilah. Tapi mazhab Syafi'i hanya menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar ini perlu bertaubat kepada Allah SWT. Dosa besar perlu bertaubat. Kemudian dosa kecil perlu juga bertobat, tetapi tidaklah banyak dilakukan perkara-perkara sunat ataupun perkara-perkara yang mendatangkan pahala amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Sebab setiap amal perbuatan apa dosa-dosa kecil kita lakukan akan terhapus bila mananya kita selalu melakukan amalan-amalan soleh. Contohnya selalu bersedekah, selalu baca Quran, selalu berzikir, sampai kita bertobat.
Bukan dosa kecil akan hapus. Tapi dosa besar tak terhapus. Walaupun kita banyak bersedekah, kita banyak berzikir, kita banyak baca Quran, dosa besar akan terhapus bila kita banyak. Okay? Bila kita bertaubat. Taubat yang dipanggil taubat nasuha. Taubat nasuha. Itu dalam Quran Allah sebut. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha samawati wal ardh. Segeralah bertaubat. Bertaubat dengan dosa-dosa besar ini kita hendaklah dilakukan dengan segera. Baik. Jawapan dia, boleh tak kita sembahyangkan orang yang berzina ni dan dihukum rejam semati ni, kita sembahyangkan jenazah dia? Boleh tak? Yang pertama, yang kedua, boleh tak kita sembahyangkan jenazah orang yang membunuh orang kemudian dia dihukum bunuh? Dia mati, kemudian kita sembahyang. Boleh tak? Jawapan dia, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahawa Buraidah bin Hashim berkata, Rasulullah SAW telah menyembahyangkan jenazah seorang perempuan dari Al-Awamidiyah yang mati direjam kerana berzina. Rasulullah sembahyangkan. Orang yang mati direjam kerana berzina, sebab itu Rasulullah sembahyangkan jenazah tersebut. Padahal dia telah bersuami. Sedangkan dia telah bersuami, maka dia, Rasulullah tidak menolak untuk menyembahyangkannya. Sedangkan sebelum ini kita tahu, bukan saja orang-orang yang berdosa besar disembahyangkan jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik pun Rasulullah salat bila dia meninggal dunia, Rasulullah mensalatkan jenazah dia. Tapi orang munafik ni akhirnya ditegur lah. Ditegur oleh Allah SWT supaya jangan lagi akan datang ni orang yang jelas munafiknya, kita salatkan jenazah dia. Dan sebelum ni kita pun dah bincang hal ni, dan di antara yang menolak ataupun yang menasihatkan Rasulullah SAW dah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menasihatkan Rasulullah SAW jangan salatkan Abdullah bin Ubay ni kerana dia adalah ketua munafik. Tapi Rasulullah tetap saja nak mensolatkannya kerana anaknya adalah seorang yang salih, anaknya seorang sahabat. Tapi itu adalah satu langkah yang salah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan mendapat teguran daripada Allah SWT. Dan perkara yang berkaitan dengan jenazah orang yang berdosa besar tadi, iaitu melakukan zina tadi, Rasulullah solatkan jenazah tersebut. Ya? Alangkah baik dan penyayangnya agama Islam ini, kami sebagai pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang yang telah melakukan dosa besar. Orang yang buat dosa besar tidak boleh sama sekali kita mengkafirkan dia ataupun mengkufurkan dia. Okay? Ada gerakan-gerakan lagi ini yang dipanggil Abbas. Abbas. Okay? Dia suka mengkufurkan orang. Sikit-sikit dia kufur. Sikit-sikit dia kufur. Kesalahan sahaja sedikit dengan pandangan dia, dengan apa yang dia anuti ataupun apa yang dia fahami, maka dia akan kufur. Ini kumpulan yang dipanggil kumpulan Abbas. Iaitu yang mendapat pengaruh daripada Habsyah. Jadi banyak kumpulan-kumpulan ni tuan-tuan dan puan. Dan banyak kumpulan-kumpulan yang suka mengkumpulkan. Satu lagi di yang berterusan iaitu Mu'tazilah, dan saya tak tahulah Syiah ni suka kumpulkan orang atau tidak, tapi Syiah pun sama juga. Syiah pun sama kumpulkan orang. Dan yang baru-baru ni saya dapat baca satu penulisan yang menyebutkan bahawa Syiah itu adalah telah masuk ke dalam gulung kumpulan yang dipanggil Habaib, maksudnya Habib-Habib penyamaran. Ini dah mula nak berlaku ni. Ramai dah Habib-Habib ni, Habaib-Habaib ni yang dikatakan Rasulullah SAW ni. Ada yang
menyatakan bahawa mereka itu adalah penyamaran daripada golongan Syiah. Tapi ini belum belum jelas lagi lah. Tetapi kita kena pastikan betul-betul. Ya? Sebab banyak golongan-golongan Syiah ni ada berbagai-bagai. Yang di antaranya yang dia panggil golongan Rafidah. Eh? Golongan Rafidah ni dia memang menolak. Menolak sahabat pun dia tolak. Eh? Jadi apa yang kita hendak pastikan ataupun yang kita hendak pegang dalam masa kita memegang sebagai ahli sunnah wal jamaah ini supaya kita tidak terpengaruh kepada pandangan-pandangan yang ekstrim, terlampau. Okay? Sehingga kita berani mengkufurkan orang. Kita berani memunafikkan orang. Nah, ini bahaya tuan-tuan. Sebab dia akan membawa kepada pecah belah umat Islam. Orang ni kufur, orang ni munafik, orang ni fasik, orang ni apa lagi. Banyak melakukan dosa besar dan tak nak sembahyangkan dia. Ini bukanlah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Kalau boleh, kita bertoleransi. Okay? Bila ada sesuatu yang berlaku dosa besar pada seorang itu, kita minta dia bertaubat. Dan kalau dia mati, kita salatkan jenazah dia. Itulah tujuannya. Supaya kita bersatu dalam Islam ini. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Para pelaku dosa besar itu masih tetap tergolong Muslim selama mereka tidak berpendapat bahawa dosa besar yang mereka lakukan itu adalah halal untuk dilakukan. Itu kita kena faham. Ya. Janganlah sampai orang yang melakukan dosa besar itu dia kata perkara itu halal. Contoh, ya. Kalau orang minum arak, okay, dia minum arak. Dia melakukan dosa besar kerana meminum arak. Tapi jangan sampai dia katakan arak itu halal. Ini mengharam, menghalalkan yang haram ni lagi bahaya. Pertama dia mengatakan yang arak itu halal. Itu satu bahaya, iaitu mengharam, menghalalkan yang haram. Dan dia boleh membawa kepada kepada murtad, yang menghalalkan yang haram, ya, mengatakan satu dosa besar itu bukan dosa besar, ya. Banyak lagi perkara yang boleh kita bawa kepada murtad. Ya. Dan satu lagi, kita janganlah bila mendengar saja apa yang disebutkan oleh orang tertentu, contohnya dia dah menghalalkan benda yang haram, dan kita cepat hukum dia, awak ni dah murtad dah ni, jangan cepat. Dalam agama kita ni, dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tak mudah untuk menghukum orang lain dengan semudah itu. Nah, ia akan jadi perpecahan dalam Islam. Banyak hukuman, macam ni orang hukum orang. Sebab kita tak tahu, ya, seseorang itu bagaimana dia mendekatkan diri dia kepada Tuhan, bagaimana dia bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimana dia bertaubat setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah SWT. Begitu juga orang yang tak semayang. Ya? Cuma kita nasihat sajalah. Kita tak pernah lihat dia semayang perdu lima waktu ke. Ya? Semayang-semayang yang sunat memanglah tak ada. Kalau perdu lima waktu dia tak semayang, kita nasihat saja. Jangan dituduh dia sebagai orang yang fasik ke, munafik ke, kufur ke. Ya? Nasihat. Sebab itu dalam sabda Rasulullah, antara sabda Rasulullah yang sangat sangat baik untuk kita pegang ialah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Selalulah kita beri nasihat kepada orang yang tidak ada sembahyang. Kalau dalam bulan puasa dia tak puasa, kita beri nasihat kepada dia. Okay? Itu adalah cara yang terbaik untuk kita meneguhkan penyatuan umat Islam. Kita tidak memecah belahkan dengan tuduh-menuduh antara satu sama lain. Hanyalah orang-orang yang melakukan dosa besar ini, okay? Tapi dia tidak mengatakan, contohnya dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram itu, dia tidak dituduh ataupun tidak menjadi murtad, tidak menjadi kafir, tetapi dia adalah seorang yang dipanggil orang yang fasik. Orang yang fasik ini orang yang suka melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang maksiat.
fasik. Mereka orang yang fasik ini dipanggil juga orang-orang yang suka melakukan nasihat, iaitu orang-orang yang asi, okay? Dan punah, okay? Dan kita telah tahu pun tuan-tuan dan puan, ya, 6-5 kategori umat Islam ni. Yang paling tinggi sekali ialah para mursalin dan para anbiya, para rasul dan para nabi. Itu darjat yang paling tinggi sekali lah yang kita tak sampai. Okay? Sebab nabi dan rasul ni sudah pun tamat pengutusannya setelah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin. Okay? Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Lepas tu tak ada lah. Jadi darjat tu setakat mana yang dah ada. Para nabi yang tersebut dalam Al-Quran seramai 25 orang. Itu adalah para rasul, para nabi yang paling tinggi darjatnya. Kemudian disebutkan juga bahawa para rasul seramai 313 orang. Dan seluruh madinah nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT ke dunia ini seramai 124,000 orang. Okay. Kita tak ada senarai itu tuan-tuan. Yang 124,000 orang itu ada senarai. Kita tak ada senarai itu. Sehingga orang katakan Gautama Buddha itu Nabi, Confucius itu Nabi, apa itu yang di Cina itu Lao Tzu. Ha? Nabi. Sebab kita tidak ada, mungkin tidak dapat panduan daripada ulama-ulama, ulama-ulama Al-Sunnah wal Jamaah, ini Nabi, ini Rasul. Okay. Bila orang kata Gautama Buddha itu Nabi, kita pun kata mungkin juga kan Gautama Buddha ini Nabi. Sebab perjalanan hidup dia, okay, perjalanan hidup ataupun sirah dia, sirah seorang Nabi. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah. Al-Hafidh Al-Hakim. Al-Hafidh Al-Hakim mengingatkan, mengatakan, mereka tergulung kepada orang yang durhaka. Orang yang buat dosa besar ni, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka adalah orang fasik. Dan Al-Hafidh Al-Hakim mengatakan mereka termasuk gulungan orang yang durhaka. Itu yang disebutkan tadi, lepas daripada Nabi, dan yang di bawah kedudukan darjat Nabi ini ialah para siddiqin, orang-orang yang sentiasa membenarkan, ya, para Nabi dan para Rasul ini. Bukan orang yang menentang, orang yang membenarkan. Dan sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dipanggil Abu Bakar Siddiq, sebab dia membenarkan apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di bawah as-siddiqin ialah gulungan yang dipanggil asyuhada, iaitu mereka-mereka yang jihad fi sabilillah dan wafat di medan perang menentang orang-orang kafir. Ini syuhada ni ramai tuan-tuan, ya. Sebab itu mereka-mereka yang berjuang menentang orang-orang kafir yang nak menghapuskan Islam, yang nak membunuh orang Islam, yang nak merosakkan Islam, dan mereka mati di medan perang menentang orang kafir semua, mereka juga dipanggil syuhada. Dan syuhada ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas syuhada barulah sampai pada yang boleh kita sampai lah. Syuhada ni boleh kita sampai. Kemudian bawah pada syuhada ialah al-awliya, iaitu para-para wali, wali-wali Allah. Mereka dipanggil wali-wali Allah, awliya. Ini boleh kita nampak. Kalau senang-senang orang menyebutkan seperti untuk kenali wali, seorang wali Allah, ada bukti-bukti dia, ada tanda-tandanya, wali Allah ataupun wali-wali yang lain lah. Kadang ada di antara orang-orang tarikat, ya, sangat ta'asub kepada tuan pemuda sehingga dia kata, ubu saya ni wali Allah. Dan lagi ni pun kita nampak, ya, ada beberapa orang yang cuba untuk ditonjolkan sebagai seorang wali Allah. Dia pun tak dapat pengesahan daripada mana-mana pihak. Tapi ramai pengikut dia. Beribu-ribu, beratus ribu seluruh dunia ni, tuan-tuan. Ya? Dan dia mendapat sokongan yang besar. Tetapi ada kritikan terhadapnya.
Kebanyakan wali-wali Allah ni ataupun mereka yang dinyatakan sebagai wali ni, mereka adalah pemuja-pemuja kubur ataupun dia panggil al-kuburiyun. Mereka suka pergi ke kubur dan memohon, ya, dan ziarah kubur. Kita ziarah kubur tak salah, tetapi kalau kita terlalu taksub sangat, ya, selalu sangat menjadikan kubur itu sebagai tempat yang kita sangat muliakan, sedangkan kubur adalah orang-orang yang telah meninggal dunia tak dikuburkan. Tetapi setengah-setengah ulama tu ada yang pergi menziarah kubur dan memohon itu, memohon sesuatu lah ataupun membuat sesuatu yang menunjukkan mereka ini, ya, sangat, ya, mendapatkan pertolongan daripada ahli kubur dan sebagainya. Kita dah melakukan banyak kesilapan semasa dulu, ya, tapi hari ini kita dah banyak buat perkara yang baik. Contohnya, itu di masa-masa dahulu, kalau kita nak buat tahlil kubur, kita buat ke mana? Pergi kubur. Bawa apa? Itu yang saudara. Ya. Bila buat tahlil kubur, makanan paling sedap. Kira-kira hotel bintang 5 pun kalah. Ya. Bila buat tahlil kubur. Tapi kena buat kat kubur. Susuk sasap lah. Kubur semak-semak tuan-tuan. Tapi bila buat tahlil kubur, dia akan dibersihkan. Cantik lah. Lepas tu tak ada lagi lah. Tahun sekali buat tahlil kubur. Sebenarnya, kalau kita dah buat tahlil pun, kita boleh buat kat rumah kita sendiri. Sama dengan keluarga-keluarga kita dan sebagainya, kita boleh buat. Ya? Dulu orang pergi kubur. Lepas tu dah tak ada kat kubur, buatlah kat masjid atau kat surau. Orang tak nak pergi kubur lah. Sekarang, ramai yang berpengetahuan yang boleh bawa tahlil ini di rumah sendiri. Bawa lah semua nama-nama. Ya? Kalau kita nak bawa lah tahlil ni. Ataupun kita bawa berseorangan. Ya? Kita berzikir la ilaha illallah, kita hadiahkan kepada beberapa dan arwah-arwah yang nenek moyang kita dahulu. Ya? Kita berzikir la ilaha illallah. Itu adalah sesuatu yang sangat, ya, sangat lagi berkesan sebab kita yang bawa sini. Ya? Tapi macam tahlil kubur dulu tu macam pesta lah tuan-tuan, ya. Bila dah masih kubur seminggu, sepuluh tu dah tahu dah. Dah bagi-bagi dah tugas, ya. Yang ni nak bawa undang ayam kau, nak bawa lembang kau, tu semua dah ada dah. Lebih ke situ. Jadi hari ni dah kita dah jadikan, ya, amalan zikir, zikrullah itu sebagai satu amalan persendirian ataupun kekeluargaan, ya. Dan kalau ada pun, ya, organisasi yang nak uruskan surau dan masjid itu pun dibolehkan. Asalkan jangan ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan dan sebagainya. Okay. Jadi orang-orang yang melakukan apa tadi? Melakukan dosa besar tadi tergulung dalam gulungan orang yang fasik, ataupun kata Al-Hafiz Al-Hakami, mereka adalah tergulung orang-orang yang derhaka. Okay. Derhaka ni maknanya orang yang asi. Okay. Orang yang buat maksiat, maka mereka tergulung dalam gulungan orang-orang yang dipanggil orang-orang asi. Yang buat maksiat lah, melakukan dosa-dosa besar ni. Yang balik bawah sekali. Selepas awliya tadi, barulah timbul pula ulama. Okay. Gulungan ulama. Okay. Kemudian barulah timbul pula gulungan orang-orang yang salih. Dan yang akhir sekali, orang-orang awam biasa. Kemudian yang akhir sekali, ialah orang-orang yang melakukan maksiat. Yang dipanggil orang-orang asli. Inilah yang hierarki orang-orang Islam. Okay. Kalau kita nak tengok di sudut. Okay. Di sudut apa? Di sudut kedekatan dia ataupun takarrub dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, okay? Dan boleh jadi mereka akan masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Orang-orang yang melakukan macam ni boleh jadi masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Orang-orang macam ni bukan dia tidak beriman, mereka adalah golongan yang beriman.
Tapi siapa yang dikatakan siapa yang mana antara yang telah pernah disebutkan Rasulullah SAW, Az-zani la yazni. Orang zina itu dia tidak akan zina kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bila seseorang itu melakukan dosa besar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam syurga dan tidak pun menempuh neraka. Tetapi kalau kita baca kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bapa saudaranya, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ni adalah orang yang kalaulah dia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tidak akan masuk ke dalam golongan orang jahiliyah. Tapi bila dia nak wafat, Rasulullah pujuk dia supaya mengucap dua kalimah syahadah. Tapi sahabat-sahabat dia yang lain pujuk pula dia supaya kekal dalam agama jahiliyah yang menyebab berhala waktu itu. Jadi dia dapat pada waktu itu dia dalam keadaan sakaratul maut. Keadaan sakaratul maut ni dia tak dapat suasana berfikirnya tidak lagi cekap lagi lah, tak dapat nak berfikir dengan lebih jauh lagi. Jadi waktu itu dia menerima sajalah pandangan kawan-kawan dia sahabat. Sebab itulah Rasulullah sangat sedih dengan kematian Abu Talib ini, dan dikatakan Abu Talib ini akan dimasukkan juga ke neraka. Kata setengah ulama, dia akan dimasukkan juga ke neraka, tetapi kedudukannya dalam neraka adalah kedudukan yang paling rendah sekali lah. Dikatakan bahawa api neraka hanya setakat buku lali dia. Tetapi setakat buku lali pun otak dia menggelegak lah. Jadi dimasukkan dia itu. Jadi itu orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Kita ni sangat jauh. Dan bila kita sangat jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu, bermacam-macam. Bermacam-macam ada ajaran, bermacam-macam ada pandangan, bermacam-macam ada pendapat, bermacam-macam ada firqah-firqah, kumpulan-kumpulan. Sehingga Rasulullah kata, di akhir zaman besok, umatku akan terbagi kepada 73 kumpulan. 73 kumpulan. Hanya satu kumpulan sahaja yang mendapat yang selamat daripada kerusakan, iaitu kumpulan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kemudian, sesiapa yang mengkafirkan orang Muslim yang melakukan dosa besar, seperti puak Khawarij, semoga Allah memurkai mereka, maka mereka dikategorikan sebagai ahli bid'ah sahaja. Jadi golongan Khawarij ni memang mengkafirkan orang Islam yang tak sehaluan dengan dia. Bila berlakunya golongan Khawarij? Golongan Khawarij ni berlaku bila peperangan berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dan di saat-saat kumpulan ataupun pasukan Sayyidina Ali berada di ambang kemenangan, pada waktu itu orang-orang Muawiyah mengangkat senjatanya dan menjunjung Al-Quran memohon perdamaian. Tapi ada satu golongan lain yang tak setuju dengan apa yang dibuat oleh golongan Muawiyah ini, dan golongan ini tak menyokong Sayyidina Ali dan tak menyokong Muawiyah, dan mereka dipanggil Khawarij. Belum ini dipanggil Khawarij. Dan akhirnya Khawarij ini pun, dan hari ini dikatakan orang-orang Syiah yang ada hari ini juga ada berasal di Khawarij. Di berbagai-bagai perkara yang mencelarukan kita bila kita jauh di zaman Rasulullah SAW, dan banyak pula peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang-orang Islam bertelaga, berperang dan berbagai-bagai lagi pandangan dan sebagainya. Jadi kita mohon kepada Allah SWT kita supaya kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang
lurus. Hari-hari kita berdoa, tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab sangat banyak sangat perkara-perkara yang ada di keliling kita ini, ya, yang kalau kita dipengaruhi, maka kita akan tergelincir daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rekasnya orang Muslim yang melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman hudud, lalu dilaksanakan hukum itu ke atasnya, tetap terhitung orang Islam, tetap terhitung orang Muslim, dan tetap pula dilaksanakan salat jenazah. Walaupun orang Islam banyak melakukan dosa besar, walaupun dia tak pernah sembahyang, walaupun hari-hari dia melakukan dosa dan maksiat, tetapi dia tetap orang Islam dan terhitung orang Islam, dan tetap dilaksanakan solat pada jenazah. Tak bolehlah ni, tak bolehlah dipulaukan, ya. Ha, kalau ada kita dapati ahli qaryah kita, ya, yang memang tak pernah pun puasa, tak pernah solat, tak pernah, ya. Sebab itu Rasulullah ada dalam sabda menyebutkan, man qala la ilaha illallah marrah wahidah fi hayati tadkhulul jannah ataupun dakhalal jannah. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah walaupun sekali dalam hidupnya, dia akan masuk syurga. Tapi bila dia masuk syurga tu, kita tak dapat pastikanlah berapa lama lagi dia masuk syurga. Tapi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun sekali dalam hidupnya, dia akan masuk syurga. Tapi susahlah ambil jalan itu. Tak payahlah sembahyang, tak payahlah puasa, kita ucap sekali cukuplah. Boleh ke? Ha. Bila ada hadis macam tu, kita pun ambil peluang. Tak payahlah. Nak puasa itu, puasa ini, nak sembahyang itu, sembahyang ini, nak apa, nak bersedekah. Kita ucap sekali, la ilaha illallah. Cukup. Lepas itu, buatlah sekali tiga. Tak boleh. Itu hanyalah sebagai apa yang disebutkan Rasulullah SAW, tapi apa yang kita nak lakukan, ya, okay, masa sepanjang hayat kita, adalah kita melakukan perkara-perkara yang melakukan, ya, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita nak jadi orang bertakwa oleh Allah SWT. Bila kita masuk syurga ni bersama-sama dengan orang yang bertakwa, yang mula-mula sekali dengan yang akhir sekali. Walaupun nanti ada di dalam hadis-hadis Allah menyebutkan bahawa bila sampai masanya seseorang itu berada dalam keadaan kebaikannya sangat ringan tapi kejahatannya sangat berat. Oleh kerana dia selalu berzikir kepada Allah SWT ataupun dia selalu menyebut kalimah la ilaha illallah, maka di akhirat besok akan datang sekeping kertas, akan masuk ke dalam bakul yang memberatkan, yang meringankan kebaikan itu, maka bakul tersebut akan menjadi lebih berat daripada kejahatan. Itulah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah itulah yang sangat penting sebenarnya untuk kita amalkan dan untuk kita selalu, ya, kita zikirkan di dalam hati kita. Sebab kita boleh berzikir sama ada secara khafiyun ataupun jaliyun. Kita boleh berfikir secara berzikir dalam hati kita, la ilaha, walaupun kita tak zahirkan, tetapi kita sebutkan. Tapi yang paling penting sekali, kita sebutkan kalimah la ilaha illallah ini di dalam keluarga kita, supaya anak-anak kita pun, ya, selalu dengar kalimah la ilaha illallah. Di mana kita dulu pernah dengar, ya, kalimah la ilaha illallah ini daripada datuk-datuk kita, nenek-nenek kita. Dia tak ada bahasa lain. Kalau dia marah anak dia pun, ha? Apa dia sebut dulu? La ilaha illallah, kata-kata juga. Tapi dia sebut la ilaha illallah itu yang paling penting sekali. Mendidik, tetap mendidik dengan didikan yang dengan akhlak yang baik. Tetapi dalam masa mendidik itu disebutkan kalimah la ilaha illallah. Ini dipanggil murabbi. Orang dulu dah ada murabbi dah. Orang tua-tua dulu dah ramai murabbi. Semua orang kampung kita tu murabbi. Apa makna murabbi? Mendidik. Itulah murabbi. Okay. Sekarang ni kita nak jadi murabbi ni. Ha? Nak jadi murabbi pun kena interview.
Tak dulu tak boleh jadi murabbi. Sebelum kita nak murabbi orang lain, kita murabbi diri kita dahulu. Okay? Jadi sebenarnya itu adalah satu yang baiklah bila kita nak jadi seorang murabbi ni, tapi kita mesti lebih baik daripada orang lain. Baik, akhirnya tuan-tuan dan puan, begitu juga jika dia bertaubat dari dosa besar yang telah dilakukan, lalu dia meminta kepada hakim untuk dijatuhkan hukuman hudud bagi dirinya, maka setelah hukuman itu dilaksanakan, jenazahnya tetap disolatkan dan dia tetap tergulung orang Islam. Ada juga orang yang dah lakukan dosa besar, tapi dia surrender lah, dia menyerah diri kepada hakim, hukumlah dia. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Ada orang yang dah lahirkan anak dia disebabkan perzinahan, dan dia mengaku di depan Rasulullah SAW untuk dihukum. Tapi Rasulullah tangguhkan dulu, sehinggalah anak itu selesai haji, susukan selepas 2 tahun. Lepas itu baru dijatuhkan hukuman. Itu kekuatan iman sebenarnya. Orang yang sanggup korbankan diri dia selepas dia melakukan dosa besar, iman dia sangat teguh, dia serahkan diri dia kepada hakim, dan hakim menjatuhkan hukuman kepada dia, dan dia mati, maka jenazahnya disolatkan seperti orang Muslim. Okay? Jadi inilah toleransi di dalam Islam. Kita tidak memencilkan, kita tidak memecah belahkan, kita tidak menuduh sana, menuduh sini, bagai-bagai, dan kita tak menghukum seseorang dengan cara kita sendiri, tapi hendaklah kita menyatukan. Okay? Bila ada solat jenazah, walaupun kita tahu dia ni tak pernah datang solat pun, tak pernah datang masjid pun, tak pernah datang surau pun, bila ada solat jenazah, kita ada ruang untuk kita masuk, mungkin kita masuklah solat jenazah. Yang kita hadir ni, orang tak boleh makan ni, tak payahlah kita solat jenazah dia, tak boleh. Okay? Yang kita membuat keputusan, sedangkan dalam peristiwa Rasulullah SAW, Rasulullah mensolatkan jenazah orang yang melakukan dosa besar. Dekat itulah dua tuan-tuan yang membuat pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita dan gunakan topiknya hidayah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ya Rabbi ba'da nabiyyil hudal mursalin. Walhamdulillahi malaikatil muqarrabin fi amdika ya arhamar rahimin. Rabbana atina dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.